Halo sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat. Bupati Kebumen, Arief Sugianto, meresmikan minimarket Raudatul Jannah, RJ, Mart Karanganyar. Peresmian dilaksanakan di Jalan Pabrik Nomor 1 Karanganyar dengan menandatangani prasasti. Selain itu dilaksanakan pula potong pita, yang sebelumnya diiringi dengan doa, pada Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Hadir dalam kegiatan tersebut, mantan Bupati Kebumen M. Yahya Fuad, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Ketua MUI Kebumen Nur Sodik Abdurrahman. Hadir juga Dandim 0709 Kebumen Letkol KVMS Prawira Negara Matondang CMM, Polres Kebumen, dan Forkopimcam Karanganyar. Hadir pula Ketua DPD Partai Golkar Kebumen, Hajadra Halimah Nurhayati, serta lainnya. Dalam kesempatan tersebut, owner RJ Mart Haji Supriyadi Marsum menyampaikan jika dirinya sejak tahun 1978 telah menjadi kontraktor di Kebumen. Sejak tahun tersebut, dalam perjalanan belum pernah sekalipun dalam satu tahun tidak ada pekerjaan. Namun adanya pandemi corona, tidak dipungkiri jika memang tidak ada kegiatan sama sekali. Sehingga ratusan pekerja di bawah naungan PT Prestasi vakum karena tidak ada kegiatan, tuturnya. Dalam masa kevakuman itu, akhirnya Supriyadi Marsum berembuk dengan keluarga untuk membuat kegiatan agar para tukang dapat bekerja, lalu dibuatlah musola Raudatul Jannah. Setelah itu, kemudian terpikir untuk membuat tempat yang dapat digunakan untuk istirahat musyafir. Sebab kawasan di tepi jalan sangat baik untuk istirahat para pengguna jalan. Nah dari situlah kemudian dibangun minimarket serta fasilitas dan lainnya, tuturnya. Adanya tempat usaha itu, Haji Supriyadi Marsum berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sebab para pekerja di bawah naungannya juga merupakan orang sekitar minimarket RJ Mart. Kami juga berharap ini dapat memajukan Kebumen, katanya didampingi Irdarwansyah. Sementara itu, Bupati Arief Sugianto menyampaikan adanya RJ Mart dapat betul-betul mengurangi beban pengangguran di Kebumen. Dari Bupati, Wakil Bupati, dan Forkompimda selalu mensupport adanya minimarket yang lahir dari masyarakat. Yang modern yang harus dibenahi bukan dilarang, dibenahi agar tata letaknya agar semua dapat hidup. Selamat atas launchingnya RJ Mart, ujar Bupati yang baru saja mendapat gelar Kanjeng Raden Arya dari Keraton Surakarta tersebut. Demikian info tentang RJ Mart Karanganyar, dan semoga video ini bermanfaat. Mendoan enak, orang ngapak, ora kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.